dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Berapa hektar tanah gue udah habis, belum kelar-kelar juga. Lagian sekolahan, bentar-bentar perih, bentar-bentar perih. Lu tadi pagi-pagi ngapain pulang, Dul? Gak ada kelas, Be. Kagak ada kelas? Bagaimana urusannya? Emang kelas lo kemana? Rubuh. Maksudnya gak ada pelajaran, Be. Kagak ada pelajaran? Jadi lo udah kehabisan pelajaran? Terus bagaimana sih? Gue kagak ngerti nih. Be, dosennya kan gak ngajar di satu sekolahan. Dia ngajar di sekolah lain juga. Oh, guru lo namanya si dosen. Wah, enak dong bisa ngajar kesana kemari. Kaya dong tuh si dosen. Emang orang mana sih dosen? Be, kalau guru di sekolah tinggi namanya dosen. Bukan tuh guru namanya si dosen. Ribut mulu. Pakai tarik napas lo. Oplet lo tarik. Nah, udah. Cuma ngomong sama babe. Bisa ngertinya. Hey, Dul. Mengkayaknya gue sekolahin lo supaya pinter. Jangan bodoh kayak gue. Jangan cuma jadi supir oplet aja lo. Jadi dong gubernur gitu.